Hai guys, kalian penasaran gak sih kalau kita lagi di Rising Star Indonesia Dangdut MNC TV, kalau lagi break tuh pada ngapain? Nah, aku itu duduknya paling deket sama Apasha. Ya. Nah, Apasha. Nih. Ini Apasha ini kalau iklan, dia udah kayak anak sekolah, guys. Jadi dia tuh bawa selalu tiap hari bawa cemilan. Ada. Ah, coba cemilannya buka apa aja? Kebolan-kebolan lah, kayak gini, terus kayak gini gitu. Ya ampun. Ini kalau lagi kayak konser lagi keliling gitu juga di mobilnya atau di backstage sama, cemilannya banyak? Pasti langsung udah di kamar kita masuk udah ada snack semua. Di kamar kita masuk udah ada snack semua. Udah deh ngurusin. Oh gitu, bukannya lagi diet? Sekarang udah, makanya kan cuma dilihatin aja, diikat. Oh diikat, benar. Biasanya ada itu ya, A, ada mendoan ya, A. Ada mendoan. Nggak boleh tepung. Nggak boleh tepung. Nih udah turun berapa kilo? Sekarang alhamdulillah kemarin 82,3, 4 hari yang lalu. 82,3, sekarang aku udah 80,9. Oh my God. Berarti, emang mau berapa kilo sih, A? 74 aja. Gitu, 74 aja cukup. Ntar kalau aku kurusan, ntar jadi kayak berondong lagi loh, A. Jangan loh, ntar kegantengan repot. Dua kali aja. Kan kalian nggak tahu kan. Jangan loh, repot. A itu punya hobi. Seneng gak ke syuting Rising Star Indonesia? Seneng lah, seneng ada master. Kan ini pertama kali loh sebenarnya itu jadi juri-juri. Enggak, pernah di Global TV kemarin. Kan beda itu mah, maksudnya kalau kita bicara warna, persiapan kan. Iya ini dangdut ya, dangdut ya. Dangdut, dan maksudnya apa ya, treatmentnya kan juga berbeda. Juri-jurinya juga beda, keren lah. Terutama sama Master Igun nih baru pertama kali, sama Ayu. Sama banyak banget sih, jadi banyak saudara baru, teman-teman baru. Seru ya. Terus. Dan Ani sekarang bisa bahasa Thailand loh, guys. Nih, Chang Mang Lai pakai Chang Mang Lai. Tung Pak Lai, Tung Mang Lai Chang Mai lah. Lai Chang Mang Lai, tiga kali aja. Pokoknya apa yang dilakukan sama AA tiga kali ini aku nggak bisa cerita ya. Ini off the record. Ini namanya bumbu-bumbu iklan ya. Gitu. Tapi beneran nggak sih bikinin lagu aku sama Ayu? Kan udah jadi. Iya nih, ini kita harus ngomongin serius nih. Ini coba. Ini kita sebagai lelaki kita harus ngomongin ya. Ini jadi enaknya gimana? Lagunya itu enaknya gimana sih? Lagu kan duet. Iya. Sama Ayu. Porsinya sama nih. Kita bicara porsi itu durasi. Anggap liriknya. Anggap 4 menit. 2 menit. Ayu 2 menit. Oke. Karena ini lagu pernyataan antara kedua belah pihak. Iya. Karena dua nanti itu akan saut-sautan. Benar. Dan lagunya tuh enak banget. Lagunya enak banget. Liriknya juga sedikit ya. Sedikit. Itu yang aku suka. Aja. Terus romantis banget sih, A. Itu idenya dari mana waktu pas bikin? Iya kan memang orang kan tahu hari ini Igun sama Ayu kan ada hubungan yang masih rahasia. Iya. Tapi kan belum pernah ada pernyataan. Iya. Kalau menurut nih sekarang nih kalau misalnya A jadi aku nih. Ya. A nyatain apa ntar dulu aja? Tergantung. Menyatakan tuh ada dua. Langsung atau lewat media. Media itu maksudnya bisa lagu, bisa bunga, bisa. Nah, ini kan tapi kalau menurut A, Ayu sayang sama aku? Banget kok. Nggak serius. Lo kan kita lihat tiap hari. Berantem juga berantem sayang, tau nggak? Kalau berantem sayang guys. Gitu. Oh berantem sayang gimana? Ya maksudnya kayak misalnya kalau Ayu manggil, masih gue lagi sibuk main handphone. Iya. Apa sih, Mas? Iya.
Oh, ya. Gak tau loh, ternyata di luar tuh Ayu tuh manggilnya Mas loh. Mas. Iya, kalau dulu kan dia manggil AA, sedangkan kan aku orang Jawa. Jawa. Ntar yang nengok AA yang lain, iya kan? Nah, itu kelihatan banget. Jadi saya sebagai saksi bahwa bagaimana kedekatan antara seorang Igun dan juga seorang Ayu. Saya pikir lu apa itu juga gimmick-gimmick segala macam. Astagfirullahaladzim, jahatnya mulutnya. Orangnya gitu ya. Ayu nih bandel guys, dia ini lagi diet tapi dia makan tape uli. Yang ada perutnya ngegas. Udah hidupnya ngegas, perutnya ngegas lagi. Masa A bilang, A barusan bilang sama aku, katanya kamu sayang sama aku emang ya? Tuh, A berarti A bener A. Kemarin Portugal menang mana? Aduh, berat banget obrolan ini, si Ayu ngomongin bola lagi. Menang Hungaria. Kan bukannya 1-1 A terakhir? Iya, Hungaria. Ay, emang Ayan nonton bola? Kemarin pas gua lagi pulang. Berisik kata gua, apaan di dalam? Lagi teriak-teriakan sama ibu. Kayaknya kalau minum gitu taruh gelas deh. Masa begitu bibirnya? Weh, sungguh lo. Chris, mendingan itu minum kasih percaya sama orang tua, ngomong. Kasih gelas dong Chris, itu kan panas. Ah, ini punya aku. Bagi dua ya. Iya. Aku bisa beli kamera 30 juta. I know. Tas aku udah Fendi. Aku minta Fendi yang dipakai langsung hack ya. Mana lagi Fendi apalagi? Fendi. Tas udah banyak juga udah orang lagi renovasi rumah. Bikin kaca aja udah beli kaca udah 300 juta. Ya udah duit aja deh. Kemana lagi? Ya duit aja, ya kan enggak. Gua mau tas Fendi kayak Song Hye Kyo. Lu mah lebih dari setengah yuk. Ada lagi nada. Ambil please. Emang minggu depan kita cuma sekali? Iya, Senin sekali doang. Ya, kasa gua ngapain? Di, enggak ada kerjaan. Ada program baru. Ini enggak ada kerjaan. Jujur ada program baru sama Soima. Tahu? Lu tau dia mah? Supir lu, cerita sama supir gua. Gua kesel ya, supir-supir kita pada lamuran mulu. Kenapa sih Krisna rambutnya warnanya kuning? Tadi udah pakai ini, pakai apa? Spray, luntur kayaknya. Habis mana ada spray-nya. Rambut wig luntur? Cari. Spray. Tadi pertama? Gak setengah yuk. Nih. Dari pembagian jeruk aja, gue udah dapetnya dikit nih. Tuh alamat deh ini. Emang begitu, Ay? Suami tugasnya apa? Kerja. Cari duit buat siapa? Istri tugasnya apa? Beresin semua rumah tangga. Orman di mana-mana istri, nyiapin dulu makanan suami. Baru istrinya makan. Di mana-mana begitu. Sama gue mah tenang aja. Gak usah pake gitu. Gue ingat lo dulu suka masak sayur asem ya, yuk? Udah lama lo gak masak sayur asem ya? Kalau sayur asem, temennya apa yuk? Bantereng. Apa ya? Telur dadar ya yuk? Gak masuk, telur dadar itu sayur bayam. Terus, ini udah masuk menu ya? Ini udah masuk menu nih. Nih dengerin ya. Aduh, gue takut deh. Gue nih sama ibu, lo tenang aja. Kita kalau merit ada pembantu nggak? Nggak, dengerin gue dulu, dengerin nih. Gue kalau merit, boleh nggak? Gue kerja, ya ini aja. Kalau gue lagi mau aja, boleh nggak? Ya boleh. Tapi lu biayain gue, keluarga gue. Jadi gue cuma ngurus anak, suami, rumah. Ibu, di rumah berapa sebulan? Ya jangan dipasok di sini. Pokoknya gede lah. Cepet cukup. Gue sampai keselak biji jeruk. Dengerin, gue kan lagi kredit rumah 5 tahun. Kalau lama banget. Ya kalau enggak kebeli-beli yuk. Gue capek tinggal di apartemen. 4 langkah mentok. Untung nih apartemennya gratis. Ini serius nih ngomong nih. Itu gue maunya nyantai di rumah sama anak-anak. Ntar lu gendut melar. Lo harus aktivitas, lo harus olahraga tetap, manggil gua, guru. Duit gua buat siapa? Duit gua punya gua. Ya buat kita juga lah. Lah? Buat gua sama anak-anak rumah enggak. Kok enggak? Duit gua. Duit gua ya duit gua.
Gak boleh begitu, suami. Oh berarti itu mungkin ntar gue kurus ya yuk. Orang sehari gue cuma dapat 250 ribu. Karena lu batin, lu gak akan bahagia. Gak pernah lagi. Sebagai orang yang berpengalaman dalam rumah tangga. Tolong dong. Main handphone mulu nih deh tadi. Ya bales. Dari aja dia bales bininya. Bukan orang tadi namanya Arifin. Arifin. Ini kan lagi mau masuk topik rumah tangga. Aku mau nanya sama kalau punya uang, uangnya kasih ke teteh atau enggak? Teteh. Kalau uang? Iya. Gimana tuh pengatur uang rumah tangga? Kasih bulanan ke teteh. Bulan. Tapi A sendiri punya uang? Ada. Gitu sayang. Begitu. Kalau lu mah nggak bisa. Kalau apa sih mah? Kok nggak bisa? Kalau gua mau beli berlian. Gue beli Hermes. Aduh mas, ya gue pake Hermes. Aduh, mas masa aja gue pake Hermes lu. Emang kalian gak pake? Pake. Ih kita kok disatuin yuk. Sadis. Tas kita banyak lo yuk. Tapi lu udah gak boleh pake tas. Oh iya bener gak boleh yang pake air. Yang jinjing gini. Ya kan Hermes jinjing. Oh beda. Hermes begini. Enggak begini. Enggak begini. Begini. Iya. Yang kemarin tuh kan yang pink itu kan. Kalau udah jadi laki, jadi suami udah gak pakai tas-tas jinjing. Lu kerja juga gak boleh nih, cuma makan. Udah lu kerja, ngegambar, pulang butik, pulang. Masa? Iya. Emang gak boleh main? Gak boleh, udah. Udah, kalau janjian sama Abi saja. Asisten-asistennya mesti yang kayak begini, ini kayak Abi. Ya udah cuma satu. Kayak Yuyun gak boleh. Kayak Yuyun gak boleh. Kalau Ma boleh main. Ma ketahuan. Ya kan maksudnya nongkrong gitu. Main apa nih? Nongkrong gak? Ya gua mah enggak bisa nongkrong, orang gua duduk jongkok aja enggak bisa. Masa gua nongkrong apa kopi gitu loh. Enggak, ini ngomong serius jangan bercanda. Iya, majuan. AA waktu kawin sama Teh Adel, banyak peraturan kayak begini enggak? Ada aturan yang kita bangun tapi tidak strict bahwa ini aturan yang enggak. Pager-pager aja. Tuh. Adel bener, kalau lu emang harus mesti enggak, dikerekin. Enggak, ntar kalau di rumah, ini ada wilayah, ini wilayah lu. Gua enggak ganggu-gugat tuh wilayah lu. Enggak boleh. Kayak misalnya di ruangan, lu mau lu taro apa ke di situ, terserah. Gitu, gua punya ruangan sendiri. Kenapa? Mau ngapain lu punya ruangan sendiri? Mau ngapain? Gua mau kunci, bila ku mati. Jangan mampu tangguh, tak. Enggak kan lagu. Enggak, kalau rumah ya rumah bareng-bareng dong, enggak ada istilah. Tapi kalau ruang kerja, boleh dong. Kecuali kita nikah kontrak. Nikah kontrak tuh gimana? Lah iya kayak di film-film Full House. Kayak gitu. Mendingan lu kurang-kurangin film Korea deh. Jadi kayak lu imajinasinya kayak di film kenapa sekarang. Emang? Di kenapa? Enggak imajinasi lu. We. Gumata banget ya. Enggak gimana nih? Iya, kalau saya gua bingung sih. Deh. Kira-kira begini cuma kan ini doang. Kalau lebih serius lagi. Kalau lebih ya. Kalau lebih serius lagi ada sama lagi ada monyetnya. Gue nih ngomong cuma dua. Aslinya kalau kita deketin, kabur deh kemana tahu lari. Ghosting lo. Enggak, gue bukan ghosting you. Gue tuh kan orangnya kan gue harus ada pemikiran. Lo tanya Abi, gue kan tiap hari juga ada sesuatu yang baru. Siapa yang baru yang mana? Enggak, maksudnya ada pemikiran yang baru. Oh iya benar gini. Oh iya benar gini. Tapi sekarang gue tanya jujur sama lo. Ya benar nggak di depan lo? Lo ada keinginan pengen nikah atau? Ada. Tapi masih takut. Dia takut karena gue nih takut dia menyakiti pasangannya. Gue masih takut. Oke. Okay. Jadi kita punya permasalahan apa? Kita punya permasalahan baru. Kita nih punya single dari Apasha. Nah, menurut kalian kita itu mendingan buat nyanyiin di Rising Star aja atau kita jadiin single serius? Menurut kamu gimana, Ai? Terserah. Aku mah ngikut aja enaknya gimana. Aku kan orangnya. Denger lagunya belum? Belum. Kalau dari kemarin dikirimin niat enggak sih? Niat. Cuma kan aku kemarin banyak kerjaan, Mas, lu mulai sekarang. Mas. Iya. Lu menggo orang Sunda. Iya, Mas. Lu orang Batak. Masya Allah. Batak banget. Mas Judika, kalau istri manggil kamu apa? Abang, istri manggil kamu apa? Papa. Oh berarti lu manggil gua papa nanti, Ai. Daddy. Daddy Kobuzer. Daddy. Enggak lah, gua manggil lu. Ya gua manggil lu Mas lah, ngapain gua manggil. Bener enggak sih? Lu yang bener apa enggak? Ya, Bi.
Gue sampe capek nih suara gue sampe. Gue tuh perempuan jadi kayak gak ada harga dirinya tau gak lu? Ya gue juga laki emang ada harganya. Gue juga gak ada harga dirinya. Ntar lu gitu, tari, hari ini baik, besok enggak. Eh gue mah stabil enggak, kayaknya akhir-akhir ini. Enggak, tetap stabil. Enggak. Gimana ntar nikah, lu sehari baik sama gue ditegor. Besokannya bangun tidur gue gak ditegor. Dengerin ya, kalau udah nikah, lu tuh gak boleh lagi tuh bikin rambut sama Yuyun. Gak ada yang bikin rambut Abi. Bi, bikin rambut lu, Bi. Ya, si Abi ngondek dong nanti. Dia aja udah putus cinta sama ceweknya. Gak bisa. Gua mulai deg-degan deh. Pertama nih. Iya, lagi di jalan. Nih dengerin, lagi di jalan, mau ke butik. Jalanan macet. Itu jalanan difoto. Dia laporan kemana coba upin gua buangnya handphonenya. Ya kan emang lah. Lagi hey, sekarang gini. Enggak, lagi di tengah-tengah macet yang gue gedek. Lagi tengah-tengah macet. Sekarang gini ya, kalau lu juga pergi kemana-mana lagi di luar kota misalnya nih, gue pasti akan terus video call lu juga. Iyalah, gue akan minta foto sampai lu tidur, ada siap. Kalau bisa gue ikut. Laki gue pergi kerja, gue ikut, gue yang ngurus. Kenapa? Seneng gak lu punya bini diperhatiin gitu? Senang lah. Tapi lama-lama lu bete pasti, lu bosan. Kalau lu kerja, gue ngikut gak? Boleh, kan gue kerja jarang-jarang. Lu lah yang lebih sering kerja, masa gue? Gue mau kerja di event-event besar aja. Kayak gini-gini, gue mau kerja cara spesial-spesial. Lu juga jadi suami tuh harus yang benar-benar. Gak bisa, sayang. Gak, istri gue gak boleh di acara gini-gini gitu. Siapa? Kalau dia kerja. Oh, gue ikut. Ikut di ruang wardrobe sambil ada banyak angin di hidung gitu. Enggak dong, gue kayak bininya Ramzi, gue ngintilin. Kenapa lo? Jangan aku gak itu, repot. Deh, gak usah, di rumah aja. Enjoy, lo di rumah aja. Gak bisa nih ya, kalau gak diikutin bahaya. Bisa belok lagi. Gak bisa. Maksudnya ntar lo suka pulang ke rumah. Lurusin dulu yang bener lo. Lo ngerinya ntar pulang belok ke tempat makan. Gue nungguin lama di rumah. Ya gue pulangnya gak ke tempat makan, kan lo masak. Gimana sih? Takutnya lupa dimasak. Gue di rumah bukan berarti gue babu ya. Mak gue sampai hari ini masih masak loh. Kan gue bilang, iya. Oh, lo kalau gak bisa, Mama Erna selama ini kan sama lo baik. Ntar lo kalau udah jadi mantunya dia, lo harus tahan-tahan batin lo. Lo mesti keluar kamar, ke tempat tidur harus bersih. Lo harus bisa masak. Kan kita gak tinggal sama Mama. Oh, kan ada kamar Mama di bawah. Terus Mama mau tinggal sama kita? Iya dong. Ibu gue? Ya, lu nggak boleh ya, gantian, kayak gitu. Gak gantian seminggu, Mama di situ seminggu, Umi di situ. Ngapain sih seminggu kayak kita bocah aja dijaga-jagain? Dia nggak usah. Siapa? Ntar gue ditonton Mama. Lu belajar mandiri dong, lu kan laki-laki. Di, gue mah hidup mandiri, gue mah kayak ada Mak gue malah gue gerak. Masalahnya dia, masalahnya begini, kita lagi ketawa. Dia begini, dia pegang ini, maaf ya, begini. Dia kemarin ke bawah, son. Sabar. Ih, kamu lucu banget. Kamu lucu. Acting gak sih? Ini acting gak sih? Sakit. Benang. Aku masih boleh benang gak? Boleh, kalau itu boleh. Tapi kalau berteman sama yang Yuyun gitu. Enggak, Yuyun bagus. Yuyun kerjanya bagus deh, Krisna. Kamu harus cobain. Kenapa dibandingin sama gue? Ya berarti Krisna gak sama aku ntar. Krisna, lu udah gak boleh ke rumah gue ya. Rumah gue kalau ada sensi, lu jalan begini, langsung bunyi alarmnya. Lu gak boleh. Makanya gue kalau ngelewatin pintu rumah gue harus begini. Lu sekali begini yuk. Lu alarm bunyi. Kalau Judika pasti boleh. 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 Guys, udah nonton tayangan kita hari ini. Jadi ya itu seputar obrolan kita kalau lagi iklan, guys. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube channelnya Kiss You.